lihat seperti nggak disiapin, seperti nggak disiapin langsung dibukain, ya kan? Katanya kan nama adalah doa kan, doa. Dan itu beneran terjadi ya. Dia bilang, mau nggak ikut gua? Apain bang? Ya gua kasih duit lu man. Bener bang? Iya. Ada yang dia gamers tapi emang skill lainnya fotografi, ada skill lainnya juga duduk doang. Tim Point Blank, kalau tahu anak-anak warnet yang main Point Blank, mereka juara dunia. Ini pasti di antara mereka ada dipukulin bapaknya gara-gara pasti, main ke warnet. Hai teman-teman. Salah kebalik. Ya. Ada aku lagi dong di Kui. Kali ini kita mau bagi rezeki ke Uus ya. Terima kasih Pak Gading atas ketidakhadirannya lagi. Dan kali ini tim Kui lagi mau nyobain datang ke salah satu tim e-sport. Ini markasnya ya, tim e-sport yang katanya paling jago se-Asia. Karena gue suka nge-game, tapi kalau online yang mobile gaming gitu gue gak begitu ini sih. Soalnya kan handphone itu buat kerja kalau buat gue. Dan buat mereka, handphone juga buat kerja. Tapi beneran kerja di situ. Kalau saya kan buat email, buat WhatsApp, buat meeting. Kalau mereka buat beneran emang main game. Sekarang kita mau lihat markasnya seperti apa sih? Apa sih pekerjaan e-sport ini yang pasti diragukan oleh orang tua-orang tua se-Indonesia? Karena mereka berharap anak jadi PNS, atau anak yang kerja kantoran, atau pegawai pemerintahan, atau menjadi aparat. Tapi kenapa? Kenapa? Anak-anak ini sangat bandel. Mereka main game sampai bisa menafkahi orang tuanya. Wah, tidak mungkin dong kalau kita berbicara ini 10 tahun yang lalu. Kita akan segera masuk melihat bagaimana kantor mereka. Apakah isinya akan banyak bungkus-bungkus granita dan ale-ale, serta puntung-puntung rokok, dan juga ada mangkok-mangkok mie goreng karena mereka habis happy hour 10.000 10 jam di Metropolis Town Square daerah Tangerang. Sorry, saya flashback. Ya. Yuk kita masuk dulu deh. Ketok. Wih, lihat seperti nggak disiapin, ya kan? Seperti nggak disiapin langsung dibukain, ya kan? Halo Mas. Halo. Ini Mas Ape. Iya. Ya, ini ownernya, owner dari tim e-sport RRQ, ya. Lihat kalau dilihat dari tampilannya, sini Mas Ape, lihat sini Mas Ape. Sini, kameranya di sini. Sini, lihat. Sangat nggak mungkin seorang owner berdandan seperti ini Mas Ape. Mas Ape kan tahu kata orang tua kita ketika kita punya sebuah perusahaan harus, kita harus pakai jas, pakai dasi. Mas Ape jangan ngebuat orang tua itu jadi punya standar yang rendah dong terhadap agak rendah. Justru emang milenial sama Gen Z kayak gini. Oh, jadi menyesuaikan. Iya. Tuh, ada perubahan. Tolong orang tua yang kolot jangan melihat orang kalau nggak pakai jas berarti miskin ya. Dia yang punya ruangan ini di Sudirman. Halo. Ya. Oke, Mas Ape, ini jadi kantornya RRQ. Jadi ini buat tim e-sportnya di meja sini. Bukan. Hah? Ini khusus manajemen. Jadi timnya kan ada 50 orang lagi pemainnya. Itu ada rumah, ada apartemen, di luar dari sini. Kalau ini khusus manajemen. Dari mulai tim finance, di ruangan situ ada tim finance. Hah? Ini ada GA. Banyak yang office biasa. Apa? Gak cuma main game mas isinya. Gak but. Saya main. Yang running profesional. Saya main Ragnarok, main RF online dulu. Itu paket itu pasti. Paket 10 jam. Gak ada nih. Manajemen. Begini, gak ada Mas Ape. Jangan bercanda. Enggak bercanda. Nih kita pesannya dulu deh ya. Kita pesannya dulu. Ini jadi ada beberapa ruangan. Jadi ini buat karyawan. Karyawan. Jadi tim e-sport ini disokong oleh karyawan-karyawan yang membantu mereka biar perform. Iya, betul. Nah ini satu ruangan. Tidak, Mas Ape. Ini ruangan meeting. Ini meeting room kita. Anak e-sport mau meeting apa? Anak e-sport manajemen, ada manajer merchandise, ada manajer partnership, ada biz dev, ada finance, HR. Semuanya tuh dari sini, yang ngatur tuh dari sini. Nah ini sebagian dari achievement kita. Ya mungkin Mas Uus sudah sering lah ya dapat YouTube kayak gini. Mungkin cuma yang ini belum.
Ini apa ini? Kolaborasi sama Paris Saint-Germain. Gak mungkin. Mas apa yang gak boleh gitu? Itu perasaan orang tua kolot itu akan terguncang. Mas apa yang gak mungkin dari main game bisa kerja sama Paris Saint-Germain. Ini kan yang pemainnya Neymar, Adriano. Bukan Neymar. Oh, Neymar, Mbappe. Saya kira PSG tuh PSG SRT pasang surut. Bukan ya? Bukan PSG. Oh, itu kalau ketikan chat itu. Iya. Makasih ya. Mas Abi udah mau jelaskan. Oh, ini jadi ada kerjasama sampai ada kerjasama. Kita kolaborasi tahun 2019 kemarin. Tapi nggak mungkin anak-anak e-sportnya main bola kan? Enggak, justru mereka yang di Paris Saint-Germain, klub sepak bola elit Eropa, yang bikin divisi e-sports. Yang bikin divisi e-sports. Mereka salah satu klub elit Eropa yang pertama kali bikin tim e-sports. Wow. Dan mau ekspansi, ada hanya dua negara yang mereka ekspansi, Cina dan Indonesia. Di Cina mereka ada satu kolaborasi dengan tim dari China, di Indonesia sama kita. Ya kayak ginilah. Wah. Itu sih treatment juga. Karena banyak yang nggak percaya gitu loh, klub elit Eropa apa junturungannya kok tiba-tiba ke Indonesia gitu. Ya, apa junturungannya dari tim bola dan iya. Tapi emang ada pecahan e-sport yang FIFA ada ya? Betul, ada. Ada FIFA kita juga ada FIFA, mereka juga ada. Kenapa dulu saya cuma petani lahirnya ya? Bukan. Dulu tuh cuma dapat marah doang sama temen. Iya. Dulu tuh FIFA cuma dipakai buat selek sama temen tuh. Berantem ya? Iya. Dan bikin pulang kelamaan karena harusnya pulang jam 1 malam nih. Cuman gara-gara kalah, segame lagi, sampai banting stick. Gak mau lagi gue datang ke sini. Berantem. Licik lu, stick gue kayaknya baru dah. Punya, udah nyalain stick. Pasti nyalain stick. Cuma kalau dulu saya, ini ya, maksudnya beneran gitu mainnya. Ngapain stand up? Coba. Agak stand up. Ngapain stand up kalau bisa duduk nyari duit coba. Mending e-sport, bro. Orang kalau misalnya mau stand up kan harus ntar nggak lucu lagi, ntar materinya dicolong sama orang. Aduh, ini kalau ini kan YouTube lah ya. YouTube. Udah nih gold play button. Sombong ya. Ya dikit ya. 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 Ini meeting roomnya. Gue udah punya loh, Us. Hah? Us, kamu kita belum. Ntar deh. Gue harus punya konten gaming. Nah, RRQ itu sebenarnya singkatannya apa? Rex Regum Kion. Rex Regum Kion. Artinya? Rex Regum itu dari bahasa Latin artinya King of Kings. King of Kings. Iya. Yeah. Dan itu katanya kan nama adalah doa kan? Doa. Dan itu beneran terjadi ya? Amin. Oh iya iya. Jadi cuma karena sang raja. Saya kira RRQ Republik Rakyat Queen. Kalau jadi ya ini kurang lebih nih untuk nyimpan filing itu finance. Kebetulan kan apa lagi masa. Oh, ini lemari. Ini lemari. Lemari semua. Lemari itu jadi ya memang desainnya minimalis kayak gini. Kenapa? Aduh. Kenapa di kantor? Ada ini enggak stand up comedian punya manajemen gitu. mulai ke arah situ. Saya kasih tahu ya. Mas ya. Yang punya manajemen kantor di daerah Kuningan ada. Namanya Panji Pragiwaksono. Ada. Tapi kantornya itu berisik. Bunyi blower AC. Dan geter. Kantornya geter gitu. Ngelanti mental itu. Bukan, gitu. Jadi sambil kerja sambil terapi. Jadi meregangkan. Mau megang enggak pialanya kayak gimana? Aduh. Enggak semua. Ya. Tapi ini berat banget loh. Tapi ini berat banget. Saya nge-gym. Oh iya, anak. Kalau anak e-sport enggak, jadi berat banget. Iya, ya. Berat banget. Tapi ini berat banget. Ini ya, pasti anak e-sport berempat juga terengah-engah ini ngangkat begini. Gemeteran. Wah. Untungnya ngangkatnya pas selesai menang kan. Ini yang kita. Ya sama display. Point blank. Ya, piala-piala kita. Gitu. Ini berapa tahun yang ngumpulin semua? Kita start dari 2013.
kita start dari 2013. 2013 saat itu mungkin tim e-sport masih sedikit dong. Cuman kita cuma punya satu divisi Dota 2 doang. Apa yang ngebuat lu believe dengan ini? Pasti kan lu sebagai owner pun gitu, sebagai yang punya ini semua, lu pasti sama teman-teman lu gitu dibilang kayak ini bisnis apa sih? Ini lu kok bisa percaya itu? Ngasih kesempatan ke anak-anak no life gitu yang iya kan yang mereka tuh sukanya main game kan gitu. Untuk ngasih kesempatan mereka buat ikut sama lu. Terus akhirnya mereka sekarang punya kehidupan yang lebih baik. Dulu orang-orang tuh enggak bakal percaya. Ngomongnya ke lu gimana dulu orang-orang? Orang-orang ya kalau kita bilang waktu 2013 bikin lebih karena hobi kan. Dulu tuh anak-anak gamer ini ya kayak tadi lu bilang di warnet ya dapat billing gratisnya udah seneng banget. Iya, betul betul, saya merasakan itu. Dia bilang, "Eh, mau enggak ikut gua?" "Apain, Bang? Ya gua kasih duit lu, Bang." "Eh, bener, Bang." "Iya, semua lengkap, komputer lengkap." Oh, itu udah kayak wah, udah orgasme itu mereka. Jadi rekrutnya cuma seperti itu karena dibanding lu di warnet, ya kan ya mendingan ikut gua, jelas ada manajemennya, ada apanya. Tapi planning pada saat itu cuman lebih ke arah hobi, Us. Lebih ke arah hobi. Enggak mikir, oh ini gue bisa bisnisin. Di sini ada bisa kita monetize nih nanti 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Enggak ada kayak gitu. Jadi lu punya ibaratnya lu punya duit yang gak kepake ini di dapur lu, terus kayak gue mau ngejalanin hobi lu gitu. Kayak misalkan ada orang kaya gitu yang tiba-tiba ada tuh tadi satu ruangan itu, satu ruangan tuh yang Keonism itu. Nah, itu kan owner juga kan. Yang punya gedung juga itu. Dia basically dia yang dan kebetulan dia bilang sama gue, yuk kita bikin karena udah ada pengalaman kan. Nah itu dia tuh, untuk bertemu dengan orang yang passionate ya kan, dan orang yang punya uang dan believe ke orang yang passion ini itu yang sulit sih. Kebetulan banget sebenarnya. Kebetulan, jadi 2013 memang salah satu tim e-sport yang paling senior lah di Indonesia. Gitu loh, yaudah ya pialanya sebagai ini dari 2013 sih. Dan pada saat itu ya orang nggak pada percaya ya bisa kayak gini sebesar ini. Kita juga jujur aja kalau ditanya nih balik kita ke 7 tahun yang lalu, tanyain diri lu sendiri, bisa nggak kayak gini? Nggak percaya ya. Bisa ke Dubai, bisa ke Taiwan, itu bisa sih, itu Manchester, kayak tanding gitu, kayak nggak percaya sih. Gua aja nih dari stand up belum pernah ke luar negeri, bro. bener gaulnya sama yang punya kantor di Kuningan tadi loh. Betul, memang si Panji ya gitu. Panji emang anjing gitu. nggak ngajak ya nggak, tapi dari sini kita bisa tahu kalau misalkan kayak lu pengen dilihat sama seseorang gitu, yang dulu mungkin kita harus nunjukin skill kita di teater gitu, skill acting kita di mana gitu, MC yang lucu, dan kita harus berlomba dengan MC-MC yang lain supaya jadi host di TV gitu. Nah sekarang nih, ini arahnya udah berbeda nih gitu. Jadi anak-anak yang nongkrong tuh nggak, lu yang gini nih yang biasa nyender, ini colokan, ini ya kan, dia main ya kan, ini jepit rokok sambil main gini nih. Lu bayangin bro, dari yang begini bisa sampai sini, lu gila sih, kayaknya. Seru nih kalau buat bikin konten sama gue, ngobrol sama teman-teman RRQ nih. Boleh. Nanti gue kabarin lu lah ya. Boleh. Gue pengen tahu aja. Ya, ini kita buat. Ini pemain-pemainnya nih. Kagak, nih designer. Oh, designer media. Oh iya. Gara-gara game online kalian punya nafkah tahu. Harusnya kalian sekarang, disamsat. Iya, di Sduk Capil, tahu? Untuk pendudukan, kedata, harusnya kalian ada di situ. Kalau saja RRQ ini tidak menang, tahu kalian? Kamu jaga distro. Ukuran XL-nya habis kak, bisa dipilih yang lain lagi, yang itu lu. Tapi gara-gara RRQ menang, lu menjadi sini bro, Sudirman bro. Lu jangan tawa-tawa aja lu. Hah? Lu desainer aja. Kenapa dia juga main game online? Anda pengen double gaji, ha? Sampingannya itu. Waduh. Untung bro. RRQ menang, jadi Anda punya pekerjaan.
Kalau nggak main game di sini ada sulit gue terima bro. Kenapa? Aduh. Iya kalau kayak interview nih, main game kagak, game apaan tuh? Lu nggak bakal bisa nyambung sama yang lain. Iya iya iya. Jadi memang yang balik lagi yang menyatukan tuh betul, game juga. Love of the game-nya mereka ada gitu loh. Jadi ketika kita tanding, mereka juga nonton, antusias mereka juga. Jadi bukan cuma sekedar kerja gitu. Mereka ada value yang mereka believe juga gitu loh. Oke, jadi kayak ada yang emang gamers, emang dia pemain, ada yang dia gamers tapi emang skill lainnya fotografi, ada skill lainnya juga duduk doang. Nggak ngedesain gitu kan, ngedesain apa-apa segala macam. Iya, iya. Jadi semua orang yang passionate di game dengan divisi yang berbeda-beda dulu gabungnya jadi satu. Betul. Kalau misalkan di antara mereka nih ada yang ternyata lebih jago dibanding pemain lu, bakal ditarik enggak? Pasti ditarik. Pasti ditarik. Ditarik maksudnya lain kan? Iya. Bener juga ya. Bener juga ya. Dari kita aja namanya tempat lain. Langsung, Mas Ape, dadah! Gue pemain sekarang! Gitu. Ada cita-cita kayak gitu. Ada juga cita-cita mereka ya? Ada. Soalnya ada salah satu teman gue, dia kerja di Kapitulis. Iya. Dia kerja di Kapitulis yang bikin kata-kata buat caption Instagram segala macem. Nah, salah satu karyawannya, itu emang dia kerja di situ buat mengisi kebutuhan sehari-hari dia. Karena dia pengen jadi pro player. Iya. Main PUBG. Ciri-ciri pro player adalah pertama, harusnya handphone kita megang begini kan. Dia begini. Udah gitu disarungin. Biar licin. Iya. Ya kan kalau pakai bedak lama-lama keset tuh. Lembab. Gua tuh gitu tuh. Kok awalnya nge-aim bagus nih, tiba-tiba kok ngedet-ngedet gitu. Habis itu tinggal lock out. Gitu, iya. Gua tinggalin pemain gua di situ. Udah-udahan. Iya, us mana? Cabut gua aja. Bete. Baik, kalau gitu ya, kita terus, mutar lagi. Ini tim merchandise. Nah, ini merchandise. Enggak. Merchandise. Haha. Terima kasih, RRQ. Ukuran apa, Us? Apa? Ukuran apa, XL? Nah, teteh! Tete distro, tete distro Truno Joyo sini dong. Oh, lambangnya RR kebalik gitu ya? Iya, Rex Regum. Jadi Rex Regum. Ya, diputar kayak gimana pun logonya tetap sama. Oh, Illuminati. Jangan-jangan kunci kesuksesan RRQ adalah nga. Ini divisi yang khusus ngurusin merchandise. Dari, ya, toko-toko online, designer, produk baru, purchasing, ngobrol sama vendor ya di sebagian sini. Okay. Action sini lah ibaratnya. Terus yang ini yang megang talent. Ini megang apa? Talent. Talent buat? RRQ juga ada divisi talentnya juga. Buat? Oke, okay, caster. Ada caster juga, ada host, ada ya influencer. Yang gamer. Jadi kita yang manage, punya manajemen talent sendiri. Oh, iya. Jadi ada, misalkan ada artis yang pakai baju RRQ gitu itu atas izin mereka. Iya. Gua enggak pernah diajakin lu ya. Saya juga main game online lo. Halo. Saya main Words of Wonder, tahu? Nah, yang kata-kata disusun, main, sayang gitu, main saya. Hey, halo, belum ada divisinya kan di sini kan? Hah? Kenapa nggak? Nih, kenapa lu nggak pernah jadiin gue influencer RRQ? Kenapa? Hah? Mau nanya sama lu? Lu orang talent sini kan? Kenapa? Jawab. Hah? Kenapa? Nggak. Nggak apa-apa. Lu besok keluar dari sini, gua gantiin posisi lu. Biarin aja gua punya gaji double gua. Nanti lu nggak bakal gua ajak jadi influencer lu. Biarin lu. Terus ini ada. Hei, dapat kaos The Jack nih. Eh bukan ya? Bukan. Harganya baju Persija. Iya, saya digebukin di Bandung nanti. Nih. Nih, lihat nih. Rex Regum. Oh, kaos-kaosan gini, never complain. Nih ya, nih anak-anak RRQ, gua kasih tahu sama lu ya. Lu lihat tulisannya di sini nih. Pemain-pemainnya ya, nih. Lihat di kaos lu. Never complain. Gua denger ya, di antara lu pemain komplain soal akomodasi, komplain soal gua enggak cocok main sama dia gitu. Gua langsung nih. Lu baca nih, never complain, lo lihat tuh.
RRQ adalah komunis. Ya. 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 Enggak boleh komplain ya. Enggak boleh komplain, enggak boleh komplain. Anda apa, Anda pemain kerja, ya kerja, kerja gitu. Tidak boleh, tidak apa itu demokrasi. Sebenarnya itu message buat gamer-gamer us yang dikit-dikit nyalain gadgetnya, dikit-dikit nyalain. Oke, main FIFA kalah nyalain sticknya. Oh. Saya lu enggak usah komplain, kerja keras, sokap gitu. Oh iya iya iya. Kayak gitu kalau mau jadi the best. Untuk tulisannya bukan work hard play hard ya. Jadi aha depannya. Ya, ya, ya. Makasih ya. Ini saya sebagai gamers PS saya main. Ini enggak ada mau ada di PC ya? Monster Hunter. belum ada. Ah, ini juga salah satu ruangan ruangan kita nih cuma yang meeting room juga tapi ini buat kreatif. Markas Mafia. Iya. Markas Mafia. Ih, gua kira tembok loh. Iya. Ini sebenarnya buat teman-teman kreatif untuk brainstorming, jadi lebih ke arah beanbag. Karena pesenannya juga lagi banyak, merchandise kita, ya udah akhirnya dipakai sementara buat gudang dulu. Soalnya ini banyak kiriman sekarang aja. Tapi di sini ada yang unik. Apa? Nehine. Buat apa? Nararanai. Harinanim namu. Nararehino. Lihat, masih ada karyawan-karyawan RRQ yang mengingat ibadah mereka, alhamdulillah. Iya. Disediakan tempat yang dingin. Ada. Ya, tempat yang dingin, tempat yang nyaman. Pake. Iya, di sini, Bro. Mantap. Nah, ini foto tim Point Blank, kalau tahu anak-anak warnet yang main Point Blank. Nah, iya, mereka juara dunia. Ini pasti di antara mereka ada dipukulin bapaknya gara-gara main ke warnet. Kelihatan muka-mukanya dari lihat muka-mukanya. Pasti kelihatan kan? Ayah enggak ngerti ya. Aku pengen jadi pemain e-sport. Apa itu e-sport? Jangan ngada-ngada deh. Dar. Kamu pengen sukses, kamu harus jadi insinyur. Tidak ya, aku ingin main game online. Itu hanya membuatmu bodoh, Nak. Iya, biar bodoh tapi aku kaya. Ini mereka. Baru abis itu bapaknya bilang gini, dari dulu tuh saya udah lihat potensi anak saya. Pasti wawancara begitu, selalu pasti wawancara. Tokai. Aduh ya, ini tapi ada berantakan loh. Bapaknya orang apa korek ya? Kok bapaknya tokai. Itu ya, ini pasti ada ruangan lagi kan di sini kan? Agak. Oh, bukan. Enggak, gua susun nih tiap sudut-sudut RRQ ini ada aja nih ruangannya nih. Buat meeting room. Ada aja ruangannya. Yeah. Ini piala-piala apa lagi nih? Ya, piala Mobile Legend, piala banyak. Sampai enggak hafal. Piala Mobile Legend, piala Mobile Legend 2. Ini mau. Ah iya, itu kalau lagi kenok tuh. Lagi kenok, dihina-hina. Iya kan? Dijogetin dulu baru dipukul panci. Gua tahu banget tuh. Dijogetin dulu baru dipukul panci. Iya, jadi tempatnya juga lumayan kurang sih nih untuk naro pialanya, terlalu banyak. Ada beberapa yang ada di tempat tim soalnya, di game house-nya. Gitu. Paling gitulah, sedikit ya. Abang tidur, ayo. Lagi break. Astagfirullahaladzim. Di luar sana masih banyak yang ingin pekerjaan, Bang. Abang di kantor senyaman ini, abang tidur. Istirahat. Tapi kalau ada yang tidur gitu enggak apa-apa. Gak apa-apa, santai aja. Gak boleh gitu, namanya kantor itu harus punya regulasi tegas terhadap karyawan. Ini di sini enggak? Kagak, santai aja. Kantor apa ini? E-sports. Bagaimana dengan masjid orang tua itu, Pak Ape? Ya memang keadaannya sekarang begini gitu. Mereka deliver, mereka juga lulusan dari universitas terbaik. Mereka mau contribute di e-sport ya. Bahkan pemain-pemain e-sportnya pun gak semuanya punya sarjana ya? Ada beberapa yang masih kuliah, ada beberapa yang masih sekolah, homeschooling. Dan mereka dibantu oleh karyawan-karyawan yang S1. S2. Wow! Lihat ketidakadilan dunia ini. Lihat, tapi harus ditelan mentah-mentah. Memang begitu adanya.
begitu. Tidak boleh iri. Tidak boleh. Tidak boleh bersyukur. Jangan nyesel, kenapa aku S2 gitu. Padahal kalau dulu aku nongkrong di warnet, aku jadi pro player gitu. Tidak, sudah jalani saja. Yang penting jadi karyawan S2 di sini bisa tidur seperti dia. Lihat. Tapi berarti kesejahteraan karyawan juga dijaga berarti ya? Pastilah. Karena gini, terus ada stigma kan. Di e-sport ya kayak tadi dibilang persepsi orang tua harus ngapain sih industri e-sport, ngapain kerja, ngapain company ngapain mau ngurusin tim e-sport, kayak aduh udah mendingan fokus aja. Mendingan di mana aja, di bank aja. Di industri yang lain deh, otomotif kayak apa kayak gitu. Yang ada jenjang karirnya. Iya, mereka ngelihat ini sebagai sebuah industri yang baru dan mereka juga nggak ngerti ini tuh ke arah mana nantinya. Gitu. Ya mungkin orang-orang tua itu kayak mikirnya ini duitnya dari mana? Betul. Kenapa kalian bisa dapat uang sebanyak ini? Betul. Terus kayak ini gaji anak pro player nih. Yang lu lihat tadi yang dari 2013 sekarang masih ada di sini enggak? Masih. Nah, gajinya udah berapa tuh? Udah 7 tahun tuh berarti tuh. Aduh, ngomongin soal gaji ya. Jadi ada gua enggak nyebut orangnya deh. Karyawan atau pemain? Pemain. Kalau pemain ya pemasukannya usia ya, satu bulan itu bisa jazz aja mah kebeli satu bulan. Gue mau latihan. Beresin konten dulu. Gue mau latihan e-sport gue. Jadi ya kan tadi nanya, kok emosi? Jangan emosi dong. Memang, tapi nggak semuanya. Harus yang the best gitu loh. Ya udah yuk, abis ini mabar. Kenapa aku fokus berkomedi? Kenapa aku fokusnya berkomedi? Salah tongkrongan. Aduh. Tongkrongannya salah. Udah masalah bercandaan di boikot. Salah bercandaan jadi viral. Iya. Anak kan jadi anak e-sport anjing. Anak e-sport aja ya. Tapi harus jago, 250-an berarti ya? Iya. Satu orang. Bukan satu tim. Maksudnya untuk kejuaraan dunia aja kan kita ada sempat dapat sekitar 200 sampai 250 ribu US dollar. Ya kan ada potong-potong. Iya. Tapi segituan kalau juara satu. Jadi ya bisa dibayangin kan. Belum lagi misalnya endorsement mana fans mereka banyak. Iya. Fans mereka lanjut. Waduh. Endorsement misalkan kayak ada satu produk pengen nge-hire satu pemain doang nih karena brand ini yang ngurusin talent management sebelah sana. Jadi semua brand deal itu ada divisinya yang ngurusin merchandise ada khusus yang ngurusin misalnya khusus pemain RRQ terkenal ada brand nih nggak mau sponsor RRQ apa mau acara ya bisa diurusin gitu. Mana talent nanti di ada account manajernya dan lain-lain briefnya seperti apa gitu. Bro, lu kameramen. Ini ada si Kevin nih, anak kreatif gue. Kita yuk bikin. Kita buang kamera ini. Kita mabar. Gue yakin kita punya potensi. Lu pasti sniper nih. Karena lu jago lu. Jago. Kamera jago kan? Jago. Jadi kayak lu sniper. Kevin dia depan maju sama gua. Karena Kevin kan dia otaknya tuh us ke sini gitu. Nah, gua yang ini dah misalkan ngecek ada musuh lagi ngepron atau kagak gua lewat nih. Deret pin di sini pin gitu gua. Ya. Bisa nih kita nih. Enggak udah ya. Mas Ape makasih ya. Makasih thank you. Gua mau fokus nih. Thank you banget udah mampir ya. Terus kita bikin kantor kayak gini di sebelah kantor RRQ. Tapi isinya kosong. Karena enggak ada modal. Makanya kita harus Bin, sini. Kevin.
Kevin, sama ini sama supir gua. Tim, lu enggak usah nyetirin gua lagi. Kameranya gua. Hah? Kameranya gua. Iya, buang. Bagus. Rasain lu, sekarang kameramennya udah pengen jadi pemain pro. Ha, selamat tinggal gaji tipis. Guys, jangan lupa subscribe, like, comment, share. Gua kapan kebagian ngomongnya? Ya lu bagian yang mencetnya. Kuy, subscribe. Gitu dong gua kebagian ngomong.